percaya kau tahu segala kata. Aku suara, engkaulah mata. Mengembara menuju cita, mengembara menuju cita. Korang tahu siapa aku? Aku ni memang susah nak pujuk-pujuk. Tak makan pujuk dia. Eh, apa gelak-gelak? Ingat aku main-main ke? Aku ikut ni sebab fikir masa depan. Fikir cerita-cerita. Bukan sebab engkau, eh, Basir. Kau kan meja dia. Tak jadi cakap lah. Kau meja dia. Aku backdropnya. Yeah. Wah, selamat kembali si anak hilang. Bila kau tak ada, aku rasa macam tak kena je dengan hidup aku. Aduh, kau pakai aku punya pula. Menyesal aku beritahu. Pak Jabir lambat. Saya pakailah. Oh, kiranya korang tengah bincang-bincang ayat nak sambut aku balik ni. Dia rembat idea aku. Yang penting semua orang dah ada kat sini. Yang sudah-sudah tu kita lupakan. Yang penting kita fikir untuk esok saja. Ah, betul tu. Aku pun dah buat dalam ingatan aku dah. Aku dah tak ingat dah. Apa yang kau tak ingat? Mak Rahim. Konon tak ingat tu, kira ingatlah tu. Pak Jabir, alo. Kamu berdua punlah yang paling rapat dengan Rahim dengan Basir. Tolong tengok-tengokkan. Tak apa, kita pakat sama-sama. Okey, kita tengok sama-sama. Maknanya saya ada masalah kalau bab nak tolong tengokkan ni. Bukan salah ai. You tak kunci grill. So dah lama tak jumpa you kan? Rindulah yang. Hebatlah kenalan you. Asal you cakap macam ni. Kereta you. Masuk workshop ke? Atau kena tarik? Jawab I, Aidan. Masuk workshop lah. You ingat I tipu you ke? You memang dah banyak dah tipu I. Bukan pasal kereta je. Macam-macam lagi kan? Siapa yang buat kereta benda... Kereta you kena tarik. Mengaku je lah. Kenapa berbulan tak bayar bank kan? Sampai sekarang kan? Sayang, please. I can explain. I tak tahu macam mana you dapat duit selama ni. Padahal selama ni I tengok you macam tak kerja je. Baru I tahu you sebenarnya kaki hutang. You pinjam duit I, pinjam duit kawan you. You tipu I, tipu kawan you. Entah siapa lagi tak kat luar tu. Dah lah, Aidan. I dah penat. I dah malas. Maybe we should take. Sayang, no. Yes, no. Break. Seriously. Ara tak kenal dah. You siapa lagi? I penat. You baliklah. Sayang, look. Itu semua fitnah. Jangan percaya. Fitnah lebih tajam dari mata pedang. You dah kantor pun still nak tegakkan benda yang dah basah, kan? No. Fitnah? Just baliklah. It's fitnah. Yang. Yeah. Korang tipu aku sama ni, ya? Ha? Aku bagi korang kerja. Aku bela korang. Sanggup korang tipu aku? Bro, bukan gitu. Tak habis cakap lagi, tak habis cakap lagi. Aku cakap kau dengar. Aku cakap kau dengar. Faham? Nasib baik, si Rahim itu tak apa-apa. Nasib baik, nasib dia baik. Kalau dia duduk dengan kita hari itu,
Belum tentu dia berjaya macam hari ni tau. Ah, rezeki kita tinggalkan dia tepi jalan tu hari kan? Ha. Nasib korang pun boleh baik juga. Hai, nasib baik apa, bro? Sebab Rahim dah berjaya. Tapi kalau Rahim jadi apa-apa, korang tahulah nasib korang. Ah, tapi sekarang ni dia terkenal. Dah banyak duit. Faham? Kita kena ambil peluang. Peluang macam mana tu, bro? Kita kena fikir macam mana nak ambil duit dia. Kita jadi bodyguard. Faham? Sekarang inilah misi kita. Korang tengok ni. Apa jadi syarikat kita ni? Kerana budak dua orang tu, syarikat kita dah lingkup. Jelita pun hilang tak mana. Hei, ini yang saya marah ni. Dah naik darah dah ni. Memang saya saman dia. Apa? Tak percaya? Kata tengok, dia masuk je nanti, belum duduk. Saya dah saman dia. Masuk, masuk, masuk. Kami juga boleh akan diteruskan. Berapa band dah kembali? Tahniah, tahniah, tahniah. Rehat dulu. Saya tahu apa nak. Saya tahu apa nak. Saya tahu apa nak. Rehat dulu. 2-3 hari baru kita cuti. Bos. Dah duduk. Hei. Diam. Masuk. Masuk. Cik Reza, saya nak minta maaf. Semua yang jadi ni sebab saya. Salah saya. Eh, tak, tak, tak. Saya yang salah. Salah apa? Saya tak tahu kes pun. Macam ni, bos. Saya kena bawa orang ke studio juga. Kita kena shoot hari ini juga. Bagus. Lagi cepat lagi bagus. Oi, rehat dulu. Rehat dulu. Rehat dulu. Cerita. Sini you. Apa benda you buat ni? Apa benda ni ada? What? Eh, siapa cakap? You yang cakap kan, bukan I kan? Hah? You I punya sampai bila-bila? I dah lepas! You ingat senang ke you nak lari pada I? Tak, I takkan biarkanlah. Jom, I cakap jom. Sakit, sabarlah. Sabar dulu. Jangan buat kecoh kat sini. Sakit. I dah lepaskan I. Budak tu macam nak mengamuk je tu. Cerita macam mana cerita? Okey. Tapi bahaya ni. Aku yang selamatkan keadaan. Jangan buat gila nanti lu. Mangkuk Ayun. Siapa cerita tu semua kat you ah? Siapa? Aida, sabar. Sabar apa? Aida tahu ni mesti dua ekor tu kan? Dua ekor pengemis tu kan cerita dekat you kan? Wish. Kau ajar ni. Orang dua pula kena. Ya, aku tak boleh. Nanti dulu. Aku tahu siapa boleh tolong kita sekarang. Bagi telefon. Nombor 013. Tahu tak? Itu semua cerita semata-mata tau tak? Jangan percaya tau tak? Apa you buat? Janganlah. Don! I nak you panggil dua sekarang. Panggil dua sekarang. Pergi, Bez! Jangan! Sini! Jangan! Weh, lepaskan cerita lah! Okey, aku lepaskan dia. Datang juga. Kata takut tadi. Kau nak apa sebenarnya ni? Kau jangan sentuh cerita. Kang! Kau siap. Aku tak kenal kau siapa. Kau manager dua orang ni kan? Sekarang ni aku nak dua mangkuk ni belah daripada sini, belah pada hidup aku. Faham? Dan. Jap. Ni, cerita belah bukan sebab kita orang tau, tapi sebab kau, sebab dia tak tahan apa dengan kau ni. Tak. Kau cakap aku tak boleh kalau kena aku macam ni. Tak. Ibu. Siapa yang tak nak kat aku? Ha? You nak kat ai kan? You nak kat ai kan? Bro, aku rasa kau kena terima kot. Terima kenyataan yang kau orang dua orang sebenarnya tak sesuai, tak boleh sama. Kau diamlah. Jangan pukul dia. Kau dia boleh tak? Bebe je. Kita nak berasah. Tolonglah, Abang. Jangan pukul dia.
Kau dengar tak? Ha? Ini sebab awet kau je. Ha? Kau faham tak? Kau ni handsome. Ha? Baju dah cantik. Seluar K-pop dah. Muda lagi. Tapi perangai kau ni hancurkan hidup orang je, kau tahu tak? Ha? Sekarang kau boleh belah dari sini. Belah dari sini sekarang. Belah lah! Kau belah sekarang. Bro Alimin, cepat tu sampai. Telefon je terus muncul. Pelik ke? Aku sebenarnya dah tunggu dah kat bawah. Memang aku nak berdepan dengan Aidan tu. Kau call aku, terus aku naik atas lah. Oh. Nasib baik bro ada kalau tak tadi. Terima kasihlah bro. Aku cuma tolong mampu je. Ni. Dewa ni minta maaf. Okey. Ha? Rahim. Aku tak maaf banyak-banyak. Okey, okey. Tak apa. Okay. Em, ni. Em, sorry tau. Aku janji aku takkan berajal dengan kau lagi. Okey, okey. Tak apa. Benda lama dah lupa dah. Okay. Lagi satu. Kalau kau ada apa-apa masalah, cepat-cepat call aku. Okey, bro. Bang. Bang. Bro. Bro. Gerak, bro. Alright. Ya. Yeah. Terima kasih, bro. Dahsyat kawan kita sekarang ni, paling besar dah. Eh, tongkat aku, tongkat aku. Im? Mana tongkat? Im. Im, tak maaf. Telepon bro orang. Eh, berdua. Takut aku nak. Cerita okey? Selama saya kenal Aidan, selain perangai baran, cemburu dia, ada pula perangai lain yang saya tak kenal. Masa Alimin mula-mula cerita kat saya, saya macam tak percaya je. Tapi bila fikir balik, rupanya saya seorang yang tak nampak. Cerita sayang dia kan? Kalau sayang, kena belajar terima dia. Macam mana kita orang nak kahwin kalau perangai itu takkan berubah? Mana tahu kalau dah kahwin boleh berubah. Ramai orang macam tu. Cerita macam sayang dia. Dia beruntung tau dapat cerita. Sanggup gadai nyawa untuk dia. Kalau saya pun jadi si Aidan tu, esok saya bertobat. Ni saya rasa elok cerita balik, rehat. Nanti cari Aidan, jumpa dia, yakinkan dia. Jangan risau pasal kita orang. Fikir pasal Aidan. Terima kasih banyak. Sebab faham masalah saya. Saya banggalah dengan kamu bertiga. Saya balik dulu, eh. Ayolah. Hati-hati memandu tu. Assalamualaikum. Salam. Sepatutnya tadi kita suruh je dia break dengan si Aidan tu. Barulah kita ada chance. Patutnya gitulah. Apa ada sesangat dengan si Aidan tu? Mungkin bukannya yang sen sangat, yang sen lagi kita aim. Dah. Jangan menangguk di air keruh, tak baik. Alah, tak apa si. Bunga bukannya sekuntum, kumbang bukannya seekor. Ni, tiga ekor kumbang kat sini. Macam sepandai-pandai tutupai mampat, akhirnya jatuh juga ke tanah juga. Tak ada kena-mengena, Pak Si. Tak ada kena-mengena, ya? Jauh. Panggil Jelita? Dia ada dengan bos. Panggil dia sekarang. Tapi kita akan mesyuarat. Mesyuarat apanya? Mesyuarat tu lain kali lah. Sekarang ni saya nak cakap hal ni memang betul-betul musah. Panggil dia sekarang. Panggillah. Ini apa ni? Ini pejabat saya. Pejabat ni ada peraturan lah. Sekejap. Saya nak cakap satu benda. Kejap je. Ya?
Okey, sebenarnya saya nak minta maaf dengan semua orang yang ada dalam ofis ni. Saya tahu saya dah menyusahkan sebab kacau korang kerja kat dalam ofis ni. Saya betul-betul minta maaf. Aidan, dah lah tu. Okey. Saya maafkan awak. Awak boleh balik sekarang. Luk, cerita. Aidan, cerita dulu. Luk, cerita. Saya janji, okey? Saya akan bubar dulu. Dan saya nak semua orang dalam ofis ni jadi saksi. Saya berjanji yang... Okey, ini antara kita tu saja. Kenapa awak nak kena libatkan orang lain? Masalahnya saya serius sekarang ni, cerita. Macam berlakon. Oh. Nampaknya lukisan Saudara Jamin sudah selesai. Kita tengok hasilnya. Lukis apa? Buah limau berhias dengan bunga raya. Terima kasih Saudara Jamil kerana sudi menjadi tetamu kita. Seorang insan hebat yang cukup berbakat. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan telah menganugerahkan bakat kepada insan-insan yang terpilih. Jadi hargailah bakat anda. Kami juga boleh sudah sampai ke penghujung episod 13. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di musim yang lain. Terima kasih kepada semua yang telah menonton, yang telah menyokong rancangan ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian saja dari kami, Rubber Band. Cantik. And cut. Terima kasih, Amir. Terima drive sendiri. Ya. Yeah. Oh. Balik drive ni? Ha, balik drive. Okay, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum semua. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana telah membantu saya untuk 13 episod Kami Juga Boleh. Sepanjang syuting ni saya rasa kita dah dapat banyak sangat masalah, tapi nilai persahabatan tu lagi penting sebenarnya daripada masalah ni. Jadi terima kasih kepada kru, kepada artis saya Rahim Basir, kepada guest artis saya, kepada bos saya. Terima kasih banyak-banyak kerana telah memberi kepercayaan kepada saya. Terima kasih. Tania. Tania. Bos. Episod penamat kita ni memang bagus. Tadi saya dapat panggilan dari TV station. Episod yang ditayangkan tu dapat rating lagi tinggi. Oh, alhamdulillah. Jadi saya nak cik editor buat rancangan baru khas untuk Rubber Band saja. Rancangan macam mana, bos? Bersama Rubber Band. Beribu bintang.